Ma, maaf suster. Oh iya, bisa dibantu. Saya mau tanya, Ibu Sakinahnya kemana ya? Oh, Ibu Sakinah sudah pulang. Pulang? Kapan? Tadi malam. Loh, bukannya Bu Sakinah masih harus dirawat beberapa hari di sini? Bu Sakinah sudah diizinkan pulang oleh dokter karena beliau dan keluarganya akan pulang kampung. Pulang kampung? Iya. Katanya Bu Sakinah dan Dr. Ruben akan berlebaran di kampung halaman Ibu Sakinah. Berarti mereka akan ada di kampung. Ini kesempatan aku untuk bertemu dengan Sakinah. Pulang kampung? Kamu teh kunaon, Fauzan? Ibu kan masih terbaring koma di rumah sakit. Iya, Teh. Tadinya saya juga berat. Dan rasanya aneh berlebaran tanpa Ibu. Tapi, Teh, sakitnya Ibu bukan berarti tali silaturahmi kita dengan keluarga besar yang lain di kampung jadi terputus, kan? Kita kan masih punya banyak keluarga yang lain di kampung. Mamang, Bibi, Ece, tetangga-tetangga yang lain. Pokoknya, Teh, jangan khawatir. Saya sudah minta pada pihak rumah sakit untuk menjaga 24 jam, ada dokter khususnya. Kamu benar juga ya, Fauzan? Lagi pula, kita tidak bisa berbuat banyak sama Ibu di sini. Iya, Teh. Dan saya rasa kalau Ibu tahu, Ibu juga pasti senang kita mementingkan silaturahmi. Nanti kita di sana juga bisa mewakili Ibu untuk minta maaf sama keluarga yang lain. Setelah itu, kita bisa balik lagi ke Jakarta dan menjaga Ibu. Ya udahlah. Assalamualaikum. Ruben, kamu dari mana? Ini belanjaan buat apa sebanyak ini? Ini Ruben beli buat hadiah lebaran, Ma. Untuk keluarga Sakinah di kampung. Loh, kok belanjanya nggak ngajak Sakinah? Kenapa pergi sendiri? Nanti kalau diajak, nggak surprise dong. Coba Ina lihat ya, Mas. Jangan. Gimana kamu bisa lihat? Kan udah dibungkus tuh. Aduh, kamu pinter sekali akalnya. Mas, makasih ya. Kamu udah baik dan perhatian sekali sama keluarga saya di kampung. Nggak masalah, Sakinah. Karena saya mau lebaran tahun ini penuh arti. Karena lebaran tahun ini, saya bersama keluarga baru. Keluarga istri saya. Dan saya harap juga, nanti saat di kampung kamu nggak boleh sedih ya. Nanti mereka pikir saya nggak bahagian kamu lagi. Iya, Mas. Insya Allah. Kok mesra-mesraan? Kalau mesra-mesraan terus, kapan kita beres packingnya? Iya, Bu. Kita beresin. Iya. Kok panggil Ibu? Panggil Mama. Sekarang kan kamu udah jadi mantu Mama. Iya, Ma. Yuk. Ayo, Feb. Kamu juga harus siap-siap. Siap-siap kemana? Kita akan berlebaran di kampung aku. Kita pulang kampung? Iya. Ayo, kamu siap-siap. Bukannya itu yang kamu inginkan selama ini? Hah? Kamu ingin ketemu dengan keluarga besar aku. Nah, inilah saatnya, sayang. Ya, loh. Tapi bukannya ibu kamu masih sakit, ada di rumah sakit? Dan kamu kan tahu, satu-satunya keinginan aku untuk tahu keluarga kamu yaitu mengenal ibu kamu. Dan kalau dia masih di Jakarta, ngapain juga kita pulang kampung? Lagi pula kan jalanan macet. Feb, apapun alasan kamu, aku ingin kita berlebaran di kampung aku. Titik. Lalu bagaimana dengan rencana open house kita? Ya gampang, tinggal kita batalin aja. Kita undur setelah lebaran. Kok kamu enak banget sih ngomong kayak gitu? Kamu tahu nggak, mereka udah konfirm lebih dulu sama aku dan aku udah konfirm masih balik. Kalau sampai kita batalin kan gak enak, Ozi. Nanti aku konfirm ulang. Oke? Yang jelas, aku ingin kita berlebaran di kampung. Ozi, kamu kenapa sudah mulai jadi diktator ya sekarang? Kamu membuat rencana seperti itu tanpa bilang-bilang dulu sama aku. Kamu tahu kan aku paling gak suka banget cara kamu kayak gini. Udah, Feb. Aku gak mau berdebat. Aku kepala rumah tangga di sini. Aku berhak menentukan apapun keputusannya. Oh, jadi kamu sekarang mempersoalkan kedudukan rumah tangga? Feb, kamu harus ngerti dong. Merayakan Idul Fitri buat umat muslim itu adalah sesuatu yang sakral. Dan kamu juga harus semakin mendalami apa arti lebaran. Oke? Ya sudah.
Aku tidak mau lagi berdebat sama kamu. Oke, kita lebaran di kampung. Ya, emang harus seperti itu. Ayo, kamu siap-siap sekarang ya. Aku tunggu di bawah, aku panasin mobil. Aneh. Apa maksud Ozi merubah rencana lebaran dengan tiba-tiba? Aku menangkap sesuatu yang ganjil di sini. Non Siska, ada apa Non? Pakai nanya lagi. Ngapain lagi kalau bukan mencari orang yang punya rumah ini? Maaf Non, tapi saya dipesan untuk tidak menerima siapapun Non. Heh, kamu jangan sembarangan ya. Saya ini udah menjadi bagian dari keluarga sini. Jadi mereka gak punya alasan untuk tidak menerima saya ataupun kamu. Tapi Non, percuma saja Nona masuk ke dalam. Karena di dalam tidak ada orang sama sekali, Non. Hah? Gak ada orang? Memangnya mereka pada kemana? Mereka pulang kampung, Non. Pulang kampung? Sejak kapan Ruben punya kampung? Ruben itu keluarganya semuanya udah di Jakarta. Iya, tapi mereka pulang ke kampungnya Sakinah di Tasikmalaya. Tasik? Sialan kamu, Sakinah. Pintar sekali kamu curi stang. Oke, kamu pikir aku akan berdiam saja di Jakarta? Tidak. Justru ini kesempatan aku untuk membuat kamu tidak bisa tidur. Yaudah, saya minta alamatnya. Jangan bilang kamu tidak mau ngasih alamatnya. Atau kamu pengen kehilangan pekerjaan kamu. Iya. Iya. Ruben. Tunggu aku di sana ya sayang. Dan Sakinah, tunggu permainan baru dari saya. Pasti Sakinah lagi memikirkan laki-laki itu. Apa yang harus aku lakukan ya Allah supaya mendapatkan cinta dari Sakinah seutuhnya? Kurang ajar. Pasti Ozi sedang melihat keberadaan Sakinah di sana. Ya berdiri di situ. Kalau kamu tidak kembali ke tempat tidur, aku akan pulang hari ini juga. Kamu bangun, Feb? Menurut kamu? Cukup untuk melihat kamu mengharapkan untuk bisa melihat perempuan itu. Berani-beraninya kamu mencari wanita lain di saat aku sedang tidur. Ozi, aku akan buat perhitungan sama kamu. Pendukung sinetron Ta'aruf mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1429 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafin ya.